Wow. Jadi di sini banyak mantap. Tapi nggak tahu ini mereknya apa ya. Oh, ternyata ini mereknya Crescent. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya, Herman Entertainment. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan menuju Panbil Mall teman-teman. Dan kebetulan saya juga baru datang dari Piayu. Jadi kita akan gaspol dulu menuju Panbil Mall. Nah di depan kita ini ada Panbil Mall dan ada Panbil Plaza juga teman-teman. Oke, di depan sini kita akan belok kiri. Nah jadi di video kali ini kita akan melihat suasana Panbil Mall di sore hari ini teman-teman, seperti apa nanti ya. Dan di sini masih ngantri untuk pengambilan tiket masuk, kita akan ngantri dulu di sini ya. Oke, jadi di Panbil Mall parkirannya seperti ini teman-teman. Kita akan parkir di sebelah sini aja. Oke teman-teman, kita sekarang sudah parkir ya, dan kita akan menuju ke Panbil Mall teman-teman. Seperti apa di Panbil Mall ya di sore hari ini, karena jam sekarang menunjukkan sekitar jam 3 teman-teman, atau jam 15.00. Nah di sebelah kiri kita ini ada mbaknya ini yang lagi parkir. Nah jadi kalau untuk parkiran Panbil Mall ini seperti ini ya, dan di sini juga sudah ada trotoarnya, cuma saya lewat jalan ya. Nah di sini ada kursus menjahit. Kalau ke belakang seperti ini teman-teman, di sana ada Dana Nusantara. Oke, jadi untuk teman-teman mungkin yang sudah pulang kampung, sekali lagi untuk yang pulang kampung ya, yang kangen dengan suasana Panbil Mall. Karena biasanya untuk Panbil Mall ini teman-teman, biasanya kalau dulu sih di sini banyak karyawan PT Muka Kuning ya yang datang ke Panbil Mall ini, karena memang di Muka Kuning ada dormitory. Jadi kesinilah kalau mau belanja ya untuk karyawan PT Muka Kuning, atau khususnya warga Kota Batam sih teman-teman. Di sini ada BPR Dana Makmur, Panbil Plaza. Jadi seperti ini ya kalau di Panbil Mall. Wow, keren. Oke, kita akan lanjut, tapi kita kalau lurus ke sana, di situ ada banyak kulineran teman-teman. Tapi kita akan belok sini aja ya. Kita akan lewat depan saja. Nah, jadi kalau kita lurus ke sana, masuk ke dalam sana ya, di sana ada banyak tempat makan. Jadi gimana, lewat sini apa lewat sana ya. Nah kalau ke sana sih seperti ini teman-teman. Oke, kita lewat sini aja. Wow. Jadi di sini banyak apa ya, banyak teman-teman kita yang lagi makan teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen datang ke sini, silahkan datang ke Panbil Mall. Dan di sini sudah ada ayam kosek juga.
tempat makannya di sini sudah lengkap teman-teman. Karena saya dulu pernah makan di sini juga sih, bukan dulu sih, 2 minggu yang lalu teman-teman. Dan di sini juga ada live musiknya, cuma sekarang lagi gak ada. Kalau untuk organnya sih sudah ada ya, ada trompetnya juga. Dan di sini juga ini ada kopi kenangan. Oke, kita akan masuk dulu. Di depan kita ada Ramayana. Di sini kita akan belok kiri. Jadi sebenarnya saya ini malu teman-teman ke sini, tapi ya mau gimana lagi. Kita gas dulu ke depan sana seperti apa di depan sana. Jadi di sini tempatnya konter HP teman-teman. Di depan kita ada Vivo. Dan tidak ketinggalan juga di depan kita ada Malaya Cafe, karena memang untuk Malaya Cafe ini ya di mana-mana. Nah, di sana ada KFC. Oh, ternyata di sini ada bazar, teman-teman. Di depan kita ada permainan. Oke, kita langsung saja ya ke lantai 2 seperti apa di lantai 2 Panpil Mall. Kalau ke bawah seperti ini. Jadi di video kali ini kita akan melihat suasana Panpil Mall aja teman-teman. Kita nggak akan belanja ya, karena kita akan melihat suasananya saja. Dan di bawah, nah jadi di bawah sini, ini banyak sepatu dan sandal. Pastinya di sini ya murah-murah teman-teman. Dan untuk sepatunya pun sudah bagus-bagus. Untuk Panpil Mall ini ada 3 lantai teman-teman, 3 lantai sama lantai dasarnya ya. Oke, kita lewat sini dulu. Dan di sini pastinya banyak distro. Jadi buat teman-teman pencinta distro mungkin ya, di Panpil Mall inilah gudangnya teman-teman. Nah, di sana ada baju muslim. Di sana dan di depan kita ini ada USM, Raja Diskon Super Murah. Wow. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen belanja silahkan masuk ke situ ya. Di situ ada jaket. Kalau dari sini lihat ke bawah seperti ini teman-teman. Nah, dan di bawah sini ada sepatu juga. Sepatunya ini keren-keren teman-teman. Wow. Karena saya suka sepatu putih ya, di bawah ini ada sepatu putih ya. Keren. Oke, di depan kita ini ada iFashion. Oh, di sini banyak jilbab-jilbab dan pastinya di sini pakaian wanita teman-teman. Nah, di sini juga ya. Ini ada tempat pakaian wanita dan di sini ada toko jam, ada tas cewek juga teman-teman, dan tidak ketinggalan ada distro. Di depan kita ada Ramayana. Nah, di sini tempat baju cewek juga. Oke, kita akan gas dulu ke lantai 3. Kalau di atas seperti ini teman-teman. Dan untuk lantai 3 di sini ada food court Panpil. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang pengen makan ke sini ya, pengen makan di Panpil, silahkan datang ke sini. Dan di sini juga ada bar resto cafe. Nah, ini sih kalau nggak salah ini baru ya. Kalau dulunya sih nggak ada ini kayaknya. Oke, di depan kita juga ini ada Bistro Godiva. Nah, jadi di depan kita ada Bistro Godiva teman-teman.
Dan tidak ketinggalan juga di sini ada 21. Nah, jadi kalau untuk 21 ada di depan kita. Nah, ini buat teman-teman mungkin yang pengen nonton ya, silahkan datang ke sini di Panbil Mall. Nah, jadi tempatnya di sini teman-teman. Ya, karena kita nggak akan masuk, kita akan lewat dulu. Sini ada distro. Kalau ke bawah seperti ini ya, dari sini. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman yang sudah pulang kampung ya, yang pernah tinggal di Kota Batam, silahkan ditonton video ini. Dan buat teman-teman juga yang belum sempat untuk jalan-jalan ya, yang kangen dengan suasana Panbil Mall, silahkan ditonton juga teman-teman video yang saya sajikan di channel YouTube saya ini. Sini banyak kopi juga. Jadi kita sudah berada di lantai 2 teman-teman. Nah, di depan kita ini ada banyak jam dan banyak tas juga. Dan tidak ketinggalan ada boneka juga teman-teman. Nah, di sini banyak sepatu ya. Wow, keren sini. Ada Nike juga. Keren sepatu. Oke, kita akan menyusuri sepatu-sepatu ini teman-teman. Bang. Dan di sini sepatunya keren-keren teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Yang warna hitam putih, dan ini ada sepatu cewek. Untuk harga di sini cukup terjangkau ini teman-teman, ada yang harganya sekitar 100.000, ada juga. Nah, jadi di sini juga ini ada sepatu cewek. Dan sini ada sepatu cowok. Wow, mantap sih. Nah, jadi di sini ada sepatu cowok, teman-teman. Mantap, tapi nggak tahu ini mereknya apa ya. Oh, ternyata ini mereknya Reason. Oke, kita akan lanjut dulu ke depan sana. Di sini ada roti juga. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Herman Entertainment. Di depan kita ada boba. Malaya Cafe.